Kodim 0718 Pati melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa santunan kepada anak yatim terdampak COVID-19 bertempat di Aula Sulu Bakti Kodim Pati Sabtu pagi. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, dipusatkan di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah di Jawa Tengah dan DIY. Pelaksanaan baksos di wilayah Kodim 0718 Pati diserahkan oleh Dandim Pati, Letkol Cezeti Adilam Zamani, didampingi Ketua Persid Kodim Pati Iing Adilam Zamani dengan menghadirkan 19 orang anak yatim yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Pati. Dalam sambutannya, Dandim Pati menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan ini didukung oleh Kepala Staf Angkatan Darat bersama Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana melalui Pangdam Pati Ponegoro. Dandim berharap anak-anak yang terdampak COVID-19 dapat sukses ke depannya dan tetap semangat. Hal ini didukung oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat melalui Bapak Pangdam dan juga Ibu Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, dan untuk didistribusikan pada seluruh putra-putri yatim piatu khususnya yang terdampak COVID-19. Untuk diketahui, dalam kesempatan tersebut Kasa didampingi oleh Ketua Umum Persid Hetty Andika Perkasa juga melaksanakan bakso secara langsung di wilayah Korem 072 Pamungkas dan serentak dilaksanakan secara virtual menghadirkan anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19. Tim Liputan Cahaya TV.